ada 3 kandidat menjadi kapten. Wah, ternyata selama ini Coach Yeyen sudah mengamati siapa yang pantas jadi kapten Lotte Kids FC. Ayo coba kita tebak yuk. Siapa sih kira-kira 3 anak pilihan Coach Yeyen itu? Tanya dong sama coachnya, siapa kaptennya? Mau tahu? Pertama, Marcel. Yeay! Ya, come on. Buat Marcel nih. Huza. Azari. Persaingan semakin kuat antara Marcel dan Azari dengan masing-masing mendapatkan 3 suara, sedangkan Musa 2 suara. Tinggal satu kertas lagi yang belum dibuka nih. Ini penentuan nih. Ini adalah paling penting. Lo belum tentu, coba ya. Wah, kira-kira suara untuk siapa ya? Aduh, tambah deg-degan deh jadinya. Ayo coach, cepetan dong kasih tahu siapa yang jadi kapten. Bacakan. Wow. Hore! Marcel! Kapten tim Lotte Kids FC adalah Marcel. Selamat ya, Marcel.